apa ini gitu. Terus si S, apa jawaban dari si S ini? Enggak ada. Karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya. Makanya saya sempat curiganya kok asisten saya ini lama banget gitu kan. Jadi kronologinya begini teman-teman ya. Saya ini kan, sorry, boleh izin Kapolres di apa namanya, sidang kronologi. Kronologi gini, saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya. Ada abang saya, Bang Sam, Mary Hana, ada Citra, juga sama Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, Bang gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu, dia bilang begitu. Ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan gak kepake, daripada mau bajir bekarat, ini buat ibu saya. Nah ngedengar kata ibu kan saya merasa terenyuh kan, dan saya juga melihat asisten saya ini nih, selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya orang yang tulus, makanya saya nggak nyangka kalau dia tuh terlibat narkoba gitu kan. Nah tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe depan gang rumahnya. Nah dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah saya tunggu di masjid, gitu di masjid itu jam 2 siang, jam 2 siang. Saya tungguin kok sampai jam 3 lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali gak ada berpikir negatif kalau dia tuh sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3 saya ingat banget tuh karena di situ saya wudu. Rencana mau sholat di daerah Jakarta Barat. Tiba-tiba di perjalanannya itu ada teman-teman dari kepolisian yang menyuruh saya stop. Situlah kejadiannya, seperti itu. Iya, karena memang ada kantong plastik besar. Dan saya melihat, dan itu memang barang-barang saya, seperti itu. Kantong besar segini, dan dia dijemput sama temannya, naik motor. Saya nggak tahu, pokoknya saya nggak lihat, udah begitu saya dropin, dan saya langsung melaju. Nah, satu jam dah, udah itu dia, udah satu jam. Saya tungguin, ya udah saya nggak berpikiran negatif apa-apa, ya tiba-tiba ya saya disetopin, saya bilang, kenapa ini disetop? Ya udah saya berpikiran, wah ini kayaknya begal nih, gitu, seperti itu. Nggak tahu, saya nggak tahu, karena saya di sebelah kiri, pokoknya saya nggak tahu kalau si asisten saya ini terlibat narkoba, nggak tahu, itu aja sih. Enggak. Saya justru fokusnya yang ngejar-ngejar gitu. Begal-begal saya bilang begitu. Iya, karena saya kan di situ masih belum yakin kalau itu adalah pihak kepolisian. Jadi saya masih tetap ingin membela diri gitu. Seperti itu. Enggak sih kayaknya, alhamdulillah enggak bisa. Dia mungkin karena saya mempertahankan diri ya, takutnya ya bukan polisi, itu aja sih yang saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya baru tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir, wah saya mau dibawa kemana nih? Wah udah berpikir, wah kayaknya saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya karena bapak polisinya enggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu. Enggak tahu dia itu terindikasi narkoba. Jadi saya nggak fokus dia buang apa, dia terlibat atau saya baru tahu dia terlibat itu pas di sini, gitu seperti itu. Dan sempat dipertemukan waktu pas ketahuan dia narkoba, waktu itu sempat dipertemukan dengan S. Kenal S di mana? Itu ngelamar kerja atau dikenalin oleh siapa? Gimana? Dikenalin dengan siapa atau dia ngelamar datang? Oh iya, dia ngelamar kerja satu tahun yang lalu. Dan kerjanya bagus, makanya saya tidak nyangka kalau dia terindikasi narkoba. Berarti selama setahun ini gak ada kecurigaan-kecurigaan? Tidak ada, orangnya karena baik banget. Makanya
di sini saya harus ini ya, apa namanya, bersati-hati sekarang memilih teman, ya, memilih calon pekerja harus benar-benar selektif gitu, karena yang saya pikir baik ya ternyata seperti ini gitu. Ini mungkin menjadi pelajaran buat saya. Udah cukup teman-teman ya, terima kasih banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.